Monster Permadi juga lagi ada di sini di game Monster Hunter Wilderness Legend atau Temple Cross. Dan oke, untuk kali ini bakalan ngelawan Rathalos di Jiren bintang 3 ya. Sini aku milih main gak ribet ya di The Island. Oke. Mainnya gak ribet soalnya pakai weapon melee itu agak ribet ngelawan monster yang terbang-terbang, jadi aku malas main ribet. Sebenarnya bisa-bisa aja tapi aku yang malas main ribet ya. Oke, ini suara mobil lewat. Mohon maaf nih kalau agak ribut. Kiken must danger. Kiken means danger. Oke, di base diambil 50. Jadi di area 8 sih kalau di The Island. Soalnya sarangnya di situ ya. Sarang dari Rathalos atau Ratian kalau di The Island pasti dia mulainya di 8. Wah, ada Mega Demon Truck. Kayaknya masih ada stok kemarin, sisa kemarin nih. Soalnya aku udah kehabisan pale ekstrak. Cara mau farm cuma malas. Sekali ngelawan Keizu bisa dapat 2 lah. 2 ya 3 paling banyak. Paling enggak ngelawan dia sampai 5 kali lah. Biar dapat 15 demon pale ekstrak. Soalnya pale ekstrak juga enggak bisa dibeli ya. Oke, ini pinball. Jadi marking biar nggak ribet. Oke, dapat. Waduh, salah pencet. Oke. Aku mulai belajar-belajar kayak gitu ya. Langsung nembak gitu. Itu masih agak susah tuh ngatur aimnya. Aduh, terbang dia. Kok nggak kaku? Oke. Aduh. Marah? Iya, kemana itu? Soalnya kemarin, wah, kemarin ada yang nanya ya, kayak mana caranya gitu. Sebenarnya caranya simple, tapi susah untuk diterapin gitu. Teorinya gampang, prakteknya susah. Kena pin. Jadi caranya itu yang penting kalian masih bisa ngeliat monster lah, masih di kawasan kalian 180 derajat di depan kalian gitu. Kalau udah 180 di belakang kalian kan ke area 5 kan nggak mungkin kelihatan, jadi susah. Jadi pas selesai adep tekan dulu L sekali, jadi kan auto lock tuh kameranya, arahin analog kiri ke monsternya terus tembak gitu. Itu aja sebenarnya, tapi tahan R ya. Aduh, asal. Ya aku sering lihat orang-orang nahan cepat ya, kayak nahan di bawah 5 menit kadang malah. Tapi aku nggak berharap juga sih, soalnya kalau hanya nanti di bawah 5 menit bentar kali videonya itu kan gak lama durasinya ya, seenggaknya gak lama-lama kali lah ya. Ya aduh, hampir seenggaknya ya 15 menit itu, di bawah 15 menit itu udah standar lah. Oke, tapi gak dapet rapid fire gitu. Masih agak susah praktekinnya gitu. Kalau teorinya sih udah dapat. Monster hobi kali terbang, naga burung. Salah lagi kan. Wah,
Tapi kalau ku perhatiin MHW, MH Word ya, sama MH Rise, Rattan sama Rattles ini jarang terbang loh. Apa memang mereka yang buat? Kira hampir kena jadi rupanya dia terbentak. Apa karena memang nggak dikasih terbang sama mereka atau cuma nggak mau terbang? Hampir kena lagi. Kalau nggak terbang gampang lawannya. Terbang itu bahaya rapid fire ya. Beberapa kali kok, 3 kali ya. Pas lagi rapid rapid test, rapid test. Pas lagi rapid fire diseruduk. Oke, nice, jatuh. Enggak separah silver kalau senang, tapi tetap aja nih. Tetap aja dia nyusahin. Oke, biar level 2 dulu. Malas kombin yang level 1 ntar lah. Oke, satu lagi. Kaki belah kanan ya, tadi kaki belah kirinya kayak. Oke, marah dia. Nih bakal kena. Aduh, aduh. Untung bisa. Mau aku langsung tembak ke jauhan. Oke, langsung aja. Malas nyimpan-nyimpan readiness. Aduh, kena lagi. Padahal nggak rapid fire sih. Kena juga. Udah menit ke-7. Belum ada tanda-tanda kematian. Aku nggak berharap terlalu cepat sih ya. Oke, kombin dulu seadanya. Salah. Belakang ini, belakang. Di 2. Kayaknya ini PS terakhir. Tapi bakal aku tandain ulang. Mana dia? Terlalu maxit dulu ya, berutan. Mana dia ini? Nah, salah. Rainbow. Nah nih, pinball. Kan udah pindah area 2 kali, jadi langsung ditandain aja. Iya. Oke. Iya. Oke. Yalah, ada pula lah tunggul di sini. Harus saya kena tadi. Oke, terus ya. Oke, okay. Nice. Oke, okay, udah mulai terbiasa sih sama cara kayak gitu, cuma masih butuh latihan lagi. Aduh, miss 2 kali.
bahaya deh. Aduh, kok kayak ini datangnya aja ke dia sebenarnya. Kalau kayak gitu ya di bawah dia juga udah aman, cuma kalau terlalu jauh ya naik jatuh lagi. Kalau jauh ya siap-siap aja adept dodge atau kalau pakai valor ya kalau stand. Aduh kena kan. Ih salah. Oke kecapean deh. Udah keluar healernya. Iya gak kena terlalu. Oke pindah ketiga kayaknya. Oke cukup ya itu 39. Nggak bisa terlalu boros. Luck berry-nya udah mulai tipis. Aku lagi farm juga, lagi order juga. Kalau mau cepat mungkin pakai cara lagnya apa cara Kelby Horn Farm. Kalau kalian nggak tahu tuh sebenarnya gampang ya, kalau udah di jireng itu kan kita bisa beli Kelby Horn. Nice jatuh, bisa beli Kelby Horn terus Kelby Horn nya dikembalin gitu. Ini di bintang 1 ya, village low rank bintang 1. Oi, di sini sliding sama kita. Terus cari aja misi yang ngirim apa namanya? LB Horn. Udah cukup. Bentar, satu kali misi paling ngabisin waktu semenit doang. Jadi bisa aduh salah. Jadi bisa kayak gitu 10 kali aja udah. Pakai marah dia. Udah banyak tuh kumpulan tapi harus pakai like Naples minimal B. Enggak sama aja lama juga. Oke lelah dia jadi tinggal ditangkap aja, kemungkinan besar ke 8. Kalau dia pun singgah nanti entah kemana mungkin 7, 6 mungkin. Oh ke 7 dia nggak langsung ke 8. Oke pasang trapnya. Ya terbang pula lari ya. Terbang lagi. Lari-lari. Oke, itu dia. Jadi nah itu dia ngelawan Rathalos di jireng bintang 3 ya. Oke, jadi untuk status ya masih sama kayak ngelawan Celtaswin kemarin, enggak ada berubah. Jadi oke sampai di sini video Thanks for Watch. Like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, dan jangan lupa juga di share kalau kalian pengen tahu update video selanjutnya. Silahkan di subscribe channel ini dan hidupkan juga notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye.